guys, akhirnya ketemu lagi setelah satu minggu aku nggak ngupload video makeup. Aku benar-benar kangen banget loh, benar-benar kangen banget. Dan di kali ini aku akan makeup, coba makeup natural aja kayak kemarin, kayak video-video sebelumnya. Aku kali ini pengen makeup natural tanpa memperpanjang muka dimah. Langsung aja dimulai guys. Makanya aku udah pakein base makeup, aku juga udah pakai primer sebelumnya ya, udah pakai base makeup, juga udah pakai pelembab, dan sekarang aku mau lanjut pakai BB cushion karena ini makeup natural, dia benar-benar natural aja. Aku pengen pakai BB cushion, biasanya aku pakai ini setiap hari atau setiap keluar. Langsung aja kita pakein. Ini BB cushion dari Makeover, aku pakai yang shade-nya E30 yang natural. Ini cocok banget sih di kulit aku. Aku udah lama pakai ini dan harganya juga terjangkau. Nah, kita ratain dulu. Okay, lanjut aku mau pakein Instant Age Rewind. Ini concealer, aku pakai di bawah mata dari Maybelline. Untuk hidung aku pakein shading. Nah, aku aplikasiin aja. Aku biasa pakai LA Girl yang Pro Concealer. Okay, selanjutnya aku pakein blush on cream dari Pixi. Aku pakai jari aja. Aku pakai translucent dari Shimura seperti biasa lagi, apalagi udah aku lakukan. Nah, aku pakai ini biar rebo mata aku masih. Aku pakaiin eyeshadow karena ini cuma makeup natural, kalau makeup buat sehari-hari aja aku pakai shade yang Salmon dari Pocah, shade Salmon. Dan untuk eyeliner bagian dalam mata aku pakai eyeliner coklat dari Madame C. Ini bagian. Ini aku udah diemin, sekarang waktunya aku ratain. Aku ratain pakai sponge aja. Ratain dengan cara ditap-tap aja. Pakai borjua aja karena makeup natural. Ini benar-benar makeup itu kayak nggak kelihatan gitu pakai bedak, tapi benar-benar semuanya tuh kayak set dengan benar gitu. Langsung aja pakai. Sorry, aku pakein eyeliner dari Makeover. Ini aku pakein di ujung mata. Aku pakai dikit aja. Bisa dilihat eyelinernya udah terpasang.
aku karena aku nggak pakai mata palsu. Oke, jangan lupa highlighter ya guys. Aku selalu pakai highlighter ini, walaupun coba makeup natural, mau ke pasar kayak atau mau nge-mall nggak pengen makeup, tapi aku selalu pakai highlighter. Nah, sentuhan akhir aku mau pakaiin lip dari Makeover. Makeover yang shade 011. Lip warna ini. Yang nomor ini. Kalian bisa lihat. Kayak cocok aja gitu. Oke, dan inilah hasil akhir makeup natural aku kali ini. Gimana? Nah, makeup kayak gini biasanya aku pakai kalau buat pergi ke kondangan, buat pergi nge-mall atau ngedate mungkin. Jangan lupa like dan subscribe kalau misalkan kalian suka sama video aku. Sampai ketemu lagi di next video. Dadah!